Hattrick Oki Jaraka bawa Garuda Muda bungkam Timur Leste 4-0. Timnas Indonesia U20 melangsungkan laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan menghadapi Timur Leste pada Rabu 14 September 2022. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, live di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada pertandingan ini, Shin Tae-yong langsung menurunkan skuad terbaiknya. Di awal laga, Timnas U20 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Permainan Garuda Muda cukup agresif di awal-awal laga, peluang demi peluang diciptakan. Hoki Caraka akhirnya membuka keunggulan Garuda Muda di menit ke-11. Memasuki paruh babak pertama, Timur Leste mampu mengimbangi permainan Garuda Muda dan mampu berikan ancaman-ancaman ke gawang Supriyadi. Hoki Caraka berhasil lesakan gol kedua bagi Garuda Muda di menit ke-30 dan membawa Indonesia unggul 2-0. Beberapa kali peluang diciptakan, namun masih belum mampu menambah keunggulan. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia sementara. Di babak kedua, Hoki Caraka catatkan hat-trick di menit ke-48, sekaligus membawa Garuda Muda unggul 3-0. Timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Timur Leste. Dikomandoi Marcelino Ferdinand, pasukan Garuda Muda berkali-kali berikan ancaman. Di menit ke-75, Hoki digantikan Rabani Tasnim. Hoki ditarik keluar karena cedera ringan. Di penghujung babak kedua, Rabani Tasnim mampu ciptakan gol keempat untuk Indonesia. Gol tersebut sekaligus menutup laga antara Timnas Indonesia versus Timur Leste, 4-0 Indonesia unggul.